Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan YouTube channel Istana Langit Ketujuh. Dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan bahagia selalu. Amin amin ya robbal alamin. Jadi sekarang ini teman-teman ya, kita membuat teban pinean untuk tanaman padi teman-teman. Yakni nanti kita akan membuat ini menggunakan waring teman-teman ya. Jadi kita sudah membawa ini benang, ini untuk apa, ngeler ya, agar terlihat rapi teman-teman, jadi biar lurus. Terus ini ada juga ini ada pupuk buat dasaran ya, ini pupuk urea dan ponska teman-teman. Jadi ini di lahan yang cukup sederhana sederhana ya. Nanti ini muatannya biasanya sekitar 5 kilo, tapi biasanya 5 kilo itu lebihnya banyak teman-teman. Jadi ini kita tabur 4 kilo saja teman-teman ya. Jadi kita sekarang ini membuat lahannya dulu. Jadi terus setelah itu baru kita nanti tabur ini, terus sekitar 3 hari nanti kita baru pasang waringnya dan taburkan bibit padinya teman-teman ya. Jadi gitu, jadi tonton terus videonya sampai selesai teman-teman ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu, dan aktifkan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Istana Langit Ketujuh. Dan langsung saja teman-teman ya, video kali ini cukup membuat ini, membuat lahannya terlebih dahulu, terus kita nanti kasih pupuk dasarannya ini. Terus sekitar 3 hari nanti kita baru apa, taburkan bibitnya teman-teman, beserta kita masang warengnya teman-teman ya. Jadi ikuti terus. Kita di sini tentunya sampai selesai. Kita bawa ini teman-teman ya. Panas, panas sekali. Biar dingin. Langsung saja ya, kita keler. Kita pakai ukuran ini aja teman-teman, kita buat 7 meter teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7. Wah, panjang sekali 7 meter. Terus ini 7 meter ini kalau dikasih waring nanti arah yang kesananya teman-teman ya, itu sekitar 2 meter teman-teman, 2 meter khususnya ini ya, karena ada dua lajur kan teman-teman ya. Waring kan sekitar 1 meteran ya. Jadi langsung saja di sini. Di sini ntar nyampe situ bener. Kita basis sedikit kelebihan teman-teman, kurang ke atas karena kita menghindari ini teman-teman, galengan kalau kena banjir ambrol nanti ketutup dia ya. Jadi kita agak ke sini ini. Jadi membuatnya gini teman-teman, nanti nah setelah ini ya, kita cangkul ini bukan seperti yang biasanya teman-teman. Biasanya itu lebih rendah daripada tanah yang ini teman-teman. Jadi lebih rendah biasanya, tapi ini sekarang enggak. Sekarang cuma cangkul aja, enggak dibuang, langsung dibuat aja. Terus nanti yang luarnya sana teman-teman baru dikasih undukan galengan, biar nanti kalau hujan jadi satu ke dalam, dan kalau hujannya benar-benar deras, kalau sudah ditabur itu biar airnya hilang semua teman-teman, jadi gak mengenang.
Biasanya kalau mengenang itu nggak tumbuh teman-teman, jadi langsung saja ya, nggak apa-apa ini membuatnya langsung saja. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya sudah selesai ya. Jadi biasanya gini teman-teman ya, biasanya ini sudah langsung dikasih itu teman-teman, galengan seperti ini ya, galengan di sini, tinggi sini, tapi itu ternyata itu mempengaruhi nanti teman-teman, ntar airnya di sini itu terlalu menggenang. Jadi nanti kita ini buang teman-teman, ini dibuang sini, dikasih sekitar setengah meter teman-teman. Kita tetap memakai ini teman-teman ya, memakai benang. Nanti ini ukurannya setengah meter, jadi biar apa, biar rapi ya. Ini ingat ya, ini panjangnya di sana ke sana sampai sana itu sekitar 7 meter, terus untuk yang lebarnya ke sana itu sekitar 2,5 meter, jadi untuk bibit sekitar 4 kilo teman-teman ya, karena sawah kita ini alhamdulillah cukuplah untuk buat pakan ya, bukan buat buat makan sehari-hari, bukan buat untuk dijual ya berasnya ini. Jadi kita langsung saja ya, ini ambil setengah. Ini fungsinya untuk itu teman-teman, untuk apa, air, biar air itu tidak mengenangin yang utama itu teman-teman. Jadi itu nanti kan kita pakai waring ya teman-teman, waring yang hitam itu. Jadi kita ambil yang setengah. Ini fungsi biasanya nggak seperti ini teman-teman, jadi ini entar ini untuk semua sisi teman-teman. Ini nanti, ini nanti kita itu terus ke sini juga setengah meter, ke sana juga setengah meter. Jadi makin lebar nanti ini buat apa ya, gulutannya atau apa ya, biar kita pakai ini aja lah dulu ya. Panas ntar kita kasih pupuknya itu ntar terakhiran aja. Jadi kita gulutin dulu ya. Jadi ini yang dibuang ke sini teman-teman. Biasanya ini yang kebun tengah ini biasanya itu yang lebih pendek teman-teman. Jadi tinggian yang ini biasanya di sini langsung kita gulit kayak gitu. Jadi lebih pendek itu. Jadi sekarang tidak, sekarang kita ini lebarkan. Ini di sini jadi lebih tinggi ininya. Jadi semua gitu. Nanti di sini tempatnya air teman-teman. Ya, seperti ini teman-teman. Jadi ini kita sebelumnya sudah ada teman-teman membuat seperti ini ya, bisa di lihat di scroll-scroll di beranda teman-teman ya, tapi enggak seperti ini. Ini karena nanti juga dikasih terpal juga ya, karena kalau sudah dikasih waring terus kita sudah ditabur, habis itu harus dikasih terpal agar apa, agar kalau kena hujan itu tidak murat-marit teman-teman. Jadi ini fungsinya salah satunya yaitu untuk air di sini itu, biar airnya itu ke sini semua, tidak mengenang di sana. Jadi nanti semua kita beri seperti ini. Jadi gitu teman-teman ya. Nanti. Jadi alhamdulillah teman-teman akhirnya selesai juga ya. Capek sekali. Jadi kita sekarang tinggal menaburkan pupuknya teman-teman, yakni pupuknya ini pupuk Ponska Orea, Orea dan Ponska teman-teman ya. Dominan Oreanya tapi. Ini sebagai pupuk dasarnya teman-teman. Langsung saja ya, karena ini nanti menggunakan waring.
Jadi sudah teman-teman ya. Jadi setelah ini kita nunggu sampai 3 hari. Kalau hujannya nanti udah benar-benar deras, ini udah tergenang air, sudah terisi penuh. Nanti kita langsung dicangkul lagi teman-teman satu kali ya. Terus ini walutnya ntar disingkirin, terus dikasih waring teman-teman. Jadi nanti dikasih waring 2 sap di sini, 2 larik ya di sini sama di sini. Jadi ikutin terus sampai selesai ya. Cara membuat teban pinean teman-temannya untuk tanaman padi. Jadi gitu teman-teman ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya, dan aktifkan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Istana Langit Ketujuh. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.